Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi temanya di situ adalah jangan takut. Saya lanjutkan dengan beberapa ayat di dalam surat Roma pasal yang ke-11 ayat 33, 34, 35 dan 36. Roma 11, 33 mulai dikatakan oleh Rasul Paulus, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya?" Ayat 36 itu temanya di dalam ayat-ayat ini. "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Amin. Sebentar lagi saudara sekalian, saya perlihatkan beberapa foto manusia sama dengan saudara dan saya, teman-teman Indonesia, dan kita ini seperti Tuhan. Sebab Tuhan menciptakan manusia seperti gambar dan petanya. Kita lihat, Lili, lihatkan itu hanya di Indonesia judulnya. Ya, di Amerika tidak ada. Starbucks kopi. Oh, luar biasa kan? Itu di Indonesia ada. Starbucks kopi. Hanya di Indonesia ada cabang Starbucks kopi buat kalangan bawah. Gambar yang kedua, lihatkan, luar biasa, hanya di Indonesia lebih dari 5 orang, saya hitung 8 orang melihat ada 2, 5 orang lebih menutup apa, TKP gun itu apa itu. Oke, hanya di Indonesia ada orang yang curhat, curhat tau ya, mencurahkan isi hati, curahan hati saat banjir pun masih bisa, luar biasa. ITB, Institut Teknologi Bandung, di mana-mana ada, menjadi institut tambal ban di bawah pohon. Ini apa nih? Hanya di Indonesia ada jual es panas, es jeruk panas. Jadi atasnya dingin, bawahnya panas. Ini terakhir ini, betul. Apapun kendaraannya dilarang parkir. Jadi yang sudah terlanjur ya sudah diampuni di situ. KFC, Klaten Fried Chicken. Jadi silakan makan di sana. Ayam goreng khas Klaten, khas Klaten itu biasa. Gitu ya. Dan percayalah bahwa kita juga punya Pak Obama di sana. Ini sungguh-sungguh orang Indonesia nih. Foto bersama itu. Itu hanya di Indonesia. Oke, terima kasih.